biru dan merah. Tim biru dan merah. Siapa di sini yang mendukung tim biru? Aku biru. Kurang ya suara. Buset, itu siapa ya? Coba sekali lagi ya. Mana suaranya untuk tim biru? Mana suaranya untuk tim merah? Wow, tim merah kayaknya. Kita tim biru kan? Oh, tim biru, Angel. Tim merah nih. Tim merah ada Desi ya. Ada Desi, terus ada Angel juga. Anin tadi sekarang di biru. Teman-teman tadi yang duduk di sini berpisah. Berpisah ya? Iya, Desi di merah, Anin di biru. Wow. Tapi bedanya sekarang kalau kata Liam, yang penting ada lemon. Berpengaruh besar berarti ya. Berpengaruh besar dan Angel at first pick. Buat dan Angel. Kak, Angel gak dikasih Angela. Ini nah gimana tuh Angel? Angel panik, bertengkar Angel tadi. Kayaknya di belakang nanti berantem. Ada yang panik. Tuh Angel ya. Kufra. Iya, wah. Desi pakai Kufra. Desi itu kepencet atau gimana? Gimana Ci? Dia bilang sisanya pakai parsia. Sehat, Ci Desi sehat. Apa? Ci Desi sehat. Deg-degan sih takut beban. Maaf ya kalau kita beban. Gak apa-apa. Kaleman tidur. Kaleman. Diam aja. Kenapa nih? Aduh, Lemon siap untuk menggendong. Kalau beban gue unfollow loh. Waduh. Serem ya. Takut guys. Kalau kalah di unfollow. Semangat kamu. Takut. Kakak yang ini, tim ini baik kita ya. Tim ini baik untungnya guys. Oh itu Tuturu udah pegangan kepala, pusing. Iya pusing. Gimana ini? Ini gimana? Enggak, saya normal kok. Saya normal. Oh normal, siap. Your team is tapi udah siap ya harusnya ya. Ayam Jago dan juga Tuturu di sisi biru dan sisi merah. Liam ngoceh terus. Woi curang, jangan kordong. Woi curang, jangan kordong. Woi curang, nih, jangan kor. Terus mainnya apa dong? Kalian berdua pakai tank juga, oi. Dek. Your team is panning. Woi kita perang tank, oi. Pak kita perang. Oi. Ada perang tank. Oh jadi ini. Ulang. Jadi tim RRQ mereka mau main tank semua. Ngebiarin dari tim JKT48 buat ngegendong mereka. Mungkin ya, oke. Nah tapi emang kodratnya laki-laki buat melindungi. Iya betul sekali. Melindungi mau pakai tank bisa aja ya ini ya tim RRQ ya. Aduh. Dari, Angel apa itu? Parsianya di pick. Kayaknya bakal di swap sih sama Desi. Desi bilang kalau gak pakai parsia gak bisa main. Iya. Tuh. Nanti mau pakai parsia. Skin nomor satu. Oh iya siap. Oke. Iya siap. Skinnya dulu aja. Kufra kan skinnya belum ada yang bagus ya. Pasti dia mau pakai parsia. Kak gue gak bisa ngomong, gue deg-degan. Jangan deg-degan Desi. Selin mau ngomong katanya pakai bahasa Mandarin. Oh, ampun. Ya kan di sini dong. Oh iya. Malu. Nanti malu. Banyak yang gak ngerti. Ngerti. Wo Aini mah tahu. Wo Aini tahu ya itu doang. Wo Aini nih Aiwo. Oh. Bakal Hanabi lagi Kak Anin. Kamu lupa. Anin. Kanin Hanabinya udah gak kaku Kanin. Iya. Anin. 08 never forget. Enggak usah. Tadi dia 08. Anin. Kata Tuturu pick aja terserah katanya. Kok gak siap? Pusing guys, pusing. Angel apa nih Angel? Pusing. Nah ini nih yang gak dapet hero nih. Kasian. Gak dapet hero ya? Kasian. Nah ini Jinan ya. Jinan. Jinan bakal pakai Balearic lagi tadi, Balearicnya jago. Oh iya. Wow, saya juga. Wow, aku suka Angel. Melindungi tim aku. Mau melindungi Jinan. Saling melindungi ya. Dan ternyata pikirannya cukup menarik. Parsianya kan langsung pamer skin. Skin nomor satu. Dia pakai yang, tapi ada gak skin yang gak tutupan mata gitu nanti gak bisa jalan loh. Iya, gimana ya? Gak bisa jalan. Wow. Ada badut juga. Dari takut skin musuhnya serem. Musuhnya skinnya juga serem, tenang. Tapi tenang. Biasanya kelihatan dari skin ya kalau jago atau gak jago. Enggak juga, oke lah gak bisa jalan. Gak juga sih ya. Gak juga ya, oke. Gak juga. Tapi skin mempengaruhi lah. Jadi jiper, wah. Woi, kok gue curang nih? Gimana? Siapa? Udah ada perjanjian sebelumnya tank semua. Sebenarnya katanya harus tank semua. Welcome. Tapi ternyata tidak, jadi perjanjiannya pecah begitu saja. Dan kita akan langsung masuk saja ke dalam game antara kedua tim sih. Ya, antara kedua tim sih. Antara pokoknya mix antara PSG RRQ dan juga tim Polri.
Wow. Tapi kalau dari Valkyrie 48, oh sama ya namanya, bener juga ya. Gimana ya, tim merah sama tim biru, lebih suka yang mana nih? Gimana ya, coba ya aku lihat. Dari hero-nya sih cukup dari yang merah ya. Aku merah juga sih kalau hero. Tapi tanknya dia ada Grok, ada Kufra juga. Lalu ada Parsianya, gak tahu nih Parsianya beban atau tidak ya. Gue takut. Oh. Wow. Lemon galak banget. Bouncing ball langsung. Coba untuk bermain agresif, bahkan mereka mau ngambil kill di arah mid lane. Tapi sayangnya gagal. Dari tim biru pun mereka udah siap-siap untuk kabur. Gue takut, enakan joget-joget. Enakan joget-joget. Gimana main sambil joget aja? Desi, let's go. Bisa kayaknya. Lebih susah nyanyi sambil joget apa nyanyi sambil main? Nyanyi sambil main kayaknya. Oh gitu ya, konsentrasinya terpecah ya? Iya. Bener juga. Dan Yara Lemon di tengah bersama dengan Celine. Di arah bottom lane mencoba untuk membersihkan dunia. Bergerak, ada Keong, Klomang, Go Buff. Bakal inisiasi kah? Ini 3-2 bukan pilihan yang baik bagi tim merah. Kan? Ayam jago. Dia jadi badut. Ayam badut. Soalnya skinnya pakai badut. Oh. Itu badut. Iya ya. Iya. Serem ya. Dan Angel di arah tengah bersama Angel, dengan... Ayo Angel! Oh bareng-bareng dia ya. Ayo, gue Jinan. Jinan dalam bahaya. Jinan! Iya. Yeah. Iya yeah, kan? Jinan pun terhianati. Gak ada yang nge-cover nih. Kalian kok gitu sih gak mau ngalah? Gak apa-apa, emang kalau tank gitu kok dikorbanin mulu gak apa-apa. Ini gak Liam, apa-apa, gak apa-apa Jinan. Liam sama Angel jalan-jalan bareng-bareng ngedapetin kill. Cie kan? Ya ampun. Orang biasa mah jalan makan ya, ini jalan dapetin kill. Udah ngedapetin buff pula. Sekarang Ayam Jago bersama dengan Hansa Plus atau Tuturu di arah mid lane. Wow. Ini combo dari PSGRRQ. Siapa yang bakal bisa ngedapetin kill atas mereka nih? Siapa yang berani coba? Berdua di arah tengah, di arah top lane juga ada Anin dan juga Jinan bareng-bareng. Harus Anin semangat. Harus dijagain sih, jangan sampai kayak game tadi. Iya kayak tadi ya. 08. Oh, Desi. Si Desi. Ayo kan, takut dikeluarin hingga mana, Desi pun mundur. Untuk mundur, Hansa Plus di tengah ngeluarin dagger-nya. Wow. Belum bouncing ball dalam bahaya Vika. Harus silat. Sugoi. Sugoi, Angel pun ngamuk karena Angel aja diambil. Iya. Gushen santai kali. Gushennya santai kali. Takut. Angelnya marah loh. Gushennya. Dia ngomong itu tuh ya. Oh, Parsia. Wah. Membuka vision dan. Jinan. Harus kabur sepertinya. Yeah. Terlalu berbahaya. Udah ada Lemon dan juga Desi. Dia lah top lane. Anit lagi-lagi menjadi korban. Tartal dan Liam pun mencuri Tartal. Wow. Ini Liam tuh kecil-kecil ya, galak banget dan Liam mencoba ke depan, putar saja. Hansa Plus tutup mendapatkan kill sayangnya. Walaupun ada Siska yang mencoba untuk menyelamatkan, yang merasuki jiwa Tuturu, tapi sayangnya Tuturu masih harus tumbang tapi ditukar dengan Lemon dan juga Liam. Ini Lemon sama Liam ya. Mereka yang beban dong. Mereka yang beban, mereka beban. Iya. Desi sama Angel belum mati. Request backup. Hebat nih. Di carry, Angel sibuk untuk farming Ria. Ayam Jago juga sendiri yang punya dunianya sendiri. Punya dunia Jago sendiri di bottom lane. Gak ada yang mengganggu juga. Dia sibuk berfarming. Di dalam top lane juga Desi. Skinnya combo. Request backup. Angela dipakai oleh Sinka. Tapi kalau Sinka sama Angel sendiri nih, dua-duanya emang suka pakai Angela? Ya aku tahu yang suka sering banget tuh Angel karena namanya katanya mirip. Oh gitu. Iya. Dia seneng banget tuh waktu dulu pertama Angela keluar. Tapi ini ada Angela loh, baru ada aku katanya. Anak ada aku di Mobile Legends. Iya, gitu ya. Lemon oh, galak. Oh no! Wow, 3-1. Akhirnya kan, dilirik juga, M Jago digangguin. Takut iya. Dia nih harus hati-hati nih. Desi.
dikepung cuy. Dikepung. Oke. Dikepung. Terbang dong, terbang. Wah, pada ke atas tuh. Wah, ketemu deh. Di lubang. Siap. Coba untuk mengamuk dan Jinan pun sudah mengeluarkan ultimate-nya Lemon dengan bouncing ball-nya. Coba untuk mengganggu-ganggu seperti bola. Tahu, galak sekali. Initiate retreat. Guru mencoba untuk melawan sesuatu. Ini Lemon versus Guru. Ya. Kapan lagi kan? Lemon ya. Wow. Kapan lagi kita lihat Lemon versus Guru dan ternyata di sini Lemon kalah. Udah kalah sih. Kalah jumlah kan? Kita enggak ada damage kok. Oke, oke. Alasan Lemon alasan. Wah. Lemon mengamuk dan Anin pun sibuk farming. Anin, hati-hati ya. Celine. Kalian di berteman, guys. Ayo. Ayo, kita suka pertempuran. Tapi ternyata di sini malah Celine yang mundur. Mundur lebih dahulu. Wah. Kabur begitu saja. Daisy sudah mengeluarkan ultimate-nya. Enggak mendapatkan apapun, tapi mereka ngedapetin buff. Udah mencoba untuk bergabung-gabung Ria. Lagi-lagi Lemon. Wow. Begitu galak. Wow. Ani dalam bahaya. Udah. Lepas aja HP-nya ya. Lepas aja. Angel banget kejar. Ya. No Angel. Lemon. Guys, gak bisa kabur guys. Mau kemana mau guys? Mau kemana berdua? Mau kemana guys? Lemon dan Daisy. Tapi ternyata ada Liam muncul. Ini Liamnya muncul dan dari tim biru pun mencoba untuk pulang saja. Gak mau terlalu gegabah sepertinya. Dan ternyata di sini kill yang terjadi udah 9 tambah 6 berapa? 96 ya. 15. Ah, 15 mana kak? 9 tambah 6, 15. Oh iya, tambah. Ditambah. SD-nya belum lulus ya? Belum, aku masih TK. Maaf. Oh. Jadi keributan, galak sekali dari Angel, walaupun gak pakai Angel, Angel tetap galak. Dia galak loh kalau pakai siapa? Eritel. Iya, Eritelnya sadis banget. Setupnya juga bagus banget dari tim merah. Coba untuk bergerak lagi. Tiara bottom lane, Celine dalam bahaya. Hati-hati Celine. Ada Sinka dan juga Sinka. Pulang. Dipulangkan secara kasar. Dipaksa pulang. Gak apa-apa mati, nanti hidup lagi. Sabar-sabar saja di sini. Angelnya sabar, tapi Desi. Itu hidupnya Desi keluarin ulti iya, cuma udah, 2 detik doang. Desi, hidupmu cuma 2 detik saat ulti. Hati-hati. Dan bakal hilang Lemon. Bakal hilang juga dan mega kill. Dari Tutu, ini Bang bukan turnamen, Bang sabar Bang. Iya makanya. Bang, sabar ada Bang. Semangat ya kayaknya. Semangat di bantai. semangat di bantai. Sadis loh, sadis semua. Oh, Angel melawan Jinan siapa yang bakal menang? Wow. Bisa ya gitu ya. Wow. Sadis loh, tanpa ampun. Angel no mercy nih. Angel tanpa ampun. Dan ternyata tim biru masih memimpin dari segi kill dan juga goal. Iya. Kelihatan. Mereka farming santai walaupun turret mereka propos juga sebenarnya. Tapi padahal kini tadi pilih merah ya, tapi ternyata biru sadis juga. Tim biru terlalu sadis. Bahkan turret ketiga di mid lane juga udah hilang. Wah, Lemonnya terlalu galak. Kita seorang diri, Celine sudah keluar ultimate pula. Dan Tuturu pun hilang begitu saja. Ayam jago tersisa seorang diri tapi masih ada dari tim JKT48. Let's go! Desi sedang menari-nari mengeluarkan ulti ultimate. Udah pulang, bubar. Pokoknya kalau Desi ulti, bubar semua. Bubar. Anin install Mobile Legend. Ada kari. Dengeran wow. Ya. Mega kill. Ini ayam jago ngamuk. Ayam jagonya matok. Sumpah ayam jago banget. Iya. Kalau duduh. Gimana ya juga ayam jago. Angel jangan, ntar gak fokus. Gue kalah ntar. Ayam jago itu jago banget sih.
Diam ke Angel. Lucunya. Disuruh diam Angel. Kocak ya. Angel nanti di unfollow loh. Oh iya. Eh Angel, jangan sampai kalah ya kan. Siap-siap ya Angel. Coba kalian Lemon jangan gitu dong. Aduh jangan gitu Lemon. Tapi menarik banget di sini ya, keduanya pengen banget menang sama-sama. Tapi perbedaannya kali ini cukup sulit. Cukup jauh ya. Cukup sulit dan di tengah-tengah langsung disuruhkan. Akan ke wipe out di sini hanya satu turu sama diri. Cuma satu turu aja. Tuturu bersama dengan Angel ya. Astagfirullah. Oh ada kasihnya juga. Yap. Wah ini walaupun 2 lawan 4 mereka masih bisa ngedapetin 1 kill tambahan. Masih ada harapan. Sumpah bukan apa-apa nih dari tadi kalian kayak diem-diem aja. Gua takut dia marah deh. Liam sakit gigi ya? Liamnya lagi diem-diem aja. Lagi fokus kayaknya. Fokus. Angelnya jadi tanggung ya, kan? Eh, barirnya bagus sekali dari Liam. Wow. Tapi sayangnya gak terlalu berpengaruh banyak. Vika, Vika tertinggal dan gila. Bersama Laksa dengan Tuturu. Vika sama Tuturu di berdua ya, main gila. Siapa tahu direkrut. Ayo siap. Direkrut pas timnya udah gak ada. Direkrut pas timnya udah gak ada, jadinya apa ya? Hebat. Mencoba untuk mengganggu Lord. Akan kalau Lord bisa diambil dengan nyaman, tapi dari tim biru pun biru pun ada. Coba untuk kabur-kaburan dan Lemonnya hilang lagi. Anin kali ini berbeda dengan game sebelumnya begitu tadi. Dan ayam jago pun. Wow. Wow Lordnya sudah. Iya. Lordnya udah diambil. Diambil. Apang jangan kasar-kasar lah. Hoi. Oh ya Apang tuh kan. Kenapa sih Kak Apang kok gitu? Tuh kenapa Kak Apang kok gitu? Lawan cewek kok serius? Harus serius dong masa di perhamein. Justru itu, saya lo liat. Ini Apang lagi menunjukkan dirinya. Keseriusan ya. Iya, lagi kepengen dinotice. Notice sama JK48. Biar diminta, Kak Apang push rank dong. Iya. Bisa ya, Pang. Biru kali ini memimpin sekali ya, Kak Clara. Iya, gila ini 23-16 cukup sulit buat tim merah seharusnya. Bahkan turret, inner turretnya udah hilang. Di arah tengah bakal langsung ke base kah Desi? Desi kamu ngapain Desi? Desi bantuin Desi. Kena gak ini? Iya kena untuk ultimate-nya. Iya. Lordnya tahanin di arah belakang bagus banget posisinya juga tapi King. Si Desi kamu tinggal sendiri Ci. Desinya hilang dan wipe out ke tim biru. Tim biru berhasil menang. Wah. Execute. Kedua tim bermain cukup baik ya. Semuanya mengerahkan apapun yang mereka punya. Walaupun sedikit lucu karena beberapa playernya gak pakai role-nya masing-masing. Katanya kalau ngelawan cewek kenapa serius kan? Harus serius tapi kan. Tapi kalau sama cewek Angelanya bagus kan gak kayak Angel? Angelanya gold loh. Angel aku gold guys. Aku MVP BTW. Siapa yang MVP? Siapa yang MVP? Siapa? Gak ada kayak gara-gara. Jadi ini jadi di unfollow kak. Oh iya Lemon. Lemon jangan unfollow ya. Jadilah. Masuk aku. Oh ya udah unfollow aja nanti juga nyesel. Nanti juga nyesel, nanti lo nyesel gitu hashtagnya. Tapi bagus banget, boleh kita kasih tepuk tangan.